Jangan ada Genshin! Rift Kanji, kamu belajar dari mana, Yub? Dari game. Beneran, dari game. Aku nggak belajar. Aku kayak main game itu, tapi iya, aku dulu main game juga bego. Aku pas lihat ini apa sih, ada bejir, aku nggak ngerti gitu. Cuman lama-lama kayak ya udahlah, terima nasib gitu. Beneran, terima nasib, aku terima nasib beneran. Kayak loh, oh ini tuh ini, oh ini, tapi kan ini kayak gini gitu. Kan sekarang tuh ada tuh banyak kayak, wah apa ini game? Tidak ada subtitle Indonesianya, tidak seru, aku nggak ngerti nih. Aku dulu main Sengoku Basara di PS2 ya, kagak ada bahasa Inggrisnya, aku terjang coy. Itu tuh aku pas masih, aduh masih kecil lah, SD, TK, SD, SD, kalau gak salah, SD. Aku terjang coy. Demi melihat Date Masamune, aku main Sengoku Basara PS2, gak ada bahasa Inggrisnya, masih bahasa Jepang. Aku terjun. Oh iya kayak, terjang aja lah, ayolah gitu. Jadi aku tuh sampai hafal menunya gitu, bukan hafal nama menu, tapi hafal menu, ngerti gak sih? Kayak urutan ketiga dari sini tuh itu setting. Urutan pertama nih, game. Kedua tuh load game. Itu aku tuh pake ngafalin, pake feeling. Kakugo wa dekiteru ze. Itu lama-lama kayak lihat-lihat, setelah itu aku kayak main game Jepang kan lumayan banyak nih. Itu aku kayaknya inget deh gaya penulisan ini tuh, ini bukan sih gitu. Terus kayak dari situ kayak udah gitu. Dari situ aku terjun ke otome game, terjun ke otome game. Terus pas main otome game ternyata lebih parah. Teksnya mucho texto, parah tuh. Cuman ya terus itu balik lagi nih sih, kalau otome game gitu kan dia ada yang ngebacain nih, ada yang ngebacain. Jadi kan kayak oh ya udahlah gitu. Ngerti-ngerti, tidak ngerti lah gitu. Aduh. Itu Basara yang dua aku pakai full feeling, aduh parah banget. Aduh. Masa-masa bodoh sih itu.